soal peningkatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pelepas liaran harimau Sumatera ke Taman Nasional Gunung Leuser. Seekor harimau Sumatera Panthera tigris Sumatera jantan yang diberi nama Suro kembali dilepaskan ke habitat alaminya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Sabtu 13 Maret 2021. Pelepas liaran Suro yang berusia sekitar 5-6 tahun dan berat badan kurang lebih 100 kg ini. Sebelumnya harimau Suro dievakuasi melalui perangkat jebak box trap akibat memasuki wilayah pemukiman warga di Desa Pangkalan Aceh Singkil. Selanjutnya harimau Sumatera Suro dititipkan sementara ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara di Lembaga Konservasi Baromun Nagari Wildlife Sanctuary, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara untuk memberikan kenyamanan serta guna dilakukan observasi lebih jauh oleh tim medis BKSDA Aceh. Atas nama KLHK, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung pelepas liaran, yang merupakan bentuk kolaborasi multi pihak dalam upaya pelestarian harimau Sumatera. Melalui UPT Direktorat Jenderal KSDA, terus melakukan upaya mitigasi dan penanganan konflik satwa liar di seluruh wilayah kerjanya, termasuk pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung konservasi satwa liar. Kegiatan pelepas liaran ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Direktorat KKH, Bupati Kayluwes, Tiger Project UNDP, Wildlife Conservation Society Leuser, dan Yayasan Persamuhun Bodacita Mandala Medan. Harimau ini dari Pangkalan Sulawesi, Kecamatan Suro Makmur di Aceh Singkil. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu kita evakuasi dikarenakan ada konflik dengan masyarakat dengan manusia di sana di wilayah tersebut. Kita tunggu 2 bulan itu karena satu, kita harus melakukan justifikasi atau kajian terkait dengan kelayakan lokasi pelepas liaran, kemudian kita juga observasi dulu terhadap satwa harimau tersebut. Ya, kita berterima kasih kepada pihak BKSDA yang konsisten untuk mengembalikan hewan liar seperti harimau yang kebetulan ditangkap atau terjerat di kawasan lain oleh masyarakat, dikembalikan kembali ke zona inti Taman Nasional. Kita berharap ini terus dilakukan di kawasan. We'll be right back.